Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Baru-baru ini Suib dan Wati sah bergelar suami istri. Kali ini pula satu kenyataan timbul yang mungkin mengejutkan Suib selepas bekas istrinya ataupun Siti Sarah dipetik semula. Suib semuka penyebar fitnah Freemason esok. Petaling Jaya tidak sampai 24 jam, Suib mendedahkan telah mengesan dan bakal bersemuka dengan individu yang menimbul fitnah, mengaitkan kematian istrinya, Alihrama Siti Sarah Rizuddin, dengan organisasi Freemason esok. Katanya segala perincian berkenaan, perjumpaan yang turut disertai peguamnya, serta tindakan susulan hanya dapat didedahkan selepas itu. Ya, saya sudah dapat mengesan serta bercakap dengan lelaki terbabit dan kami akan bersemuka esok. Buat masa ini itu sahaja yang dapat saya kongsikan, tunggu esok, katanya kepada Cosmo Online. Awal pagi tadi, pelakon, pelawak dan penyampai radio berusia 39 tahun itu berang dengan tuduhan melampau seorang individu di laman sosial. Suib menegaskan mahu mencari individu terbabit sampai ke lubang cacing demi mendapatkan keadilan. Malah dia memaklumkan akan menggunakan seluruh undang-undang terhadap penfitnah yang menuduh Siti Sarah dipaksa untuk ditidurkan ketika dijangkiti COVID-19. Dalam tulisan itu, individu tersebut turut mendakwa Freemason menggunakan artis untuk mempromosikan vaksin, selain menyatakan Suib tidak boleh mengingkari arahan walaupun terpaksa mengorbankan keluarga sendiri.